Dua calon gubernur Jawa Tengah beradu program untuk memajukan pariwisata di wilayah Jawa Tengah. Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan Jawa Tengah sebagai wilayah yang menarik untuk dikunjungi. Dua calon gubernur yang akan berlaga dalam Pilkada Juni mendatang pun menjanjikan pengembangan daerah wisata untuk meningkatkan perekonomian warga. Sebagai salah satu pusat peradaban Jawa, Provinsi Jawa Tengah menawarkan beragam daya tarik wisata alam dan budaya yang begitu mengagumkan. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai sasaran wisatawan asing maupun domestik. Tak pelak, tiap tahunnya jumlah wisatawan selalu naik. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mencatat, tiap tahunnya jumlah wisatawan selalu meningkat. Tahun 2016, jumlahnya mencapai 37 juta lebih wisatawan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 31 juta wisatawan. Potensi wisata yang begitu menjanjikan ini menjadi fokus calon gubernur Jawa Tengah yang bertarung di Pilkada Serentak Juni 2018. Cagub Jateng nomor urut 1 Ganjar Pranowo dalam kunjungannya ke Bukit Cinta di Desa Wisata Gunung Gajah Bayat, Kabupaten Klaten, berjanji akan mengembangkan wisata di Jawa Tengah lebih baik lagi. Ganjar akan menggali potensi wisata yang ada di tiap desa di Jawa Tengah. Dengan demikian, roda ekonomi di desa akan bergerak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa. Sekarang dimunculkan bumdes-bumdes dengan usaha pariwisata seperti yang ada hari ini. Saya hanya titip pesan saja, pelan-pelan kita dampingi, ya, mereka harus menata lanskapnya dengan baik, keamanannya harus baik. Sementara itu, Cagub Jateng nomor urut 2 Sudirman Said berpandangan untuk memajukan potensi wisata Jateng perlu dibangun wisata berbasis klaster yang akan melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, nantinya tiap daerah di Jawa Tengah akan bahu-membahu mempromosikan dan memajukan wisata andalan di Jawa Tengah. Kita akan dorong supaya pengembangan destinasi wisata itu berbasis klaster, supaya ada pengelompokan, karena ada beberapa tempat yang harus dikerjakan bersama-sama lintas kabupaten. Jawa Tengah memiliki ratusan objek wisata menarik. Agar wisatawan tertarik dan merasa nyaman, pemerintah bersama pelaku wisata perlu menggenjot potensi wisata di Jawa Tengah. Hal ini tentunya akan berimbas kepada pendapatan daerah yang semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan.